Yo, and halo guys, balik channel gue di channel Tama Kuy, guys. Tapi kali ini, gue bakal lagi dengan bahasa Bali ini. Gue bikin video reaction ya guys. Jadi sini gue di request dari salah satu subscriber gue ya guys ya. Kemungkinan subscriber gue ya guys ya. Dan yaitu nyuruh gue buat nge-reaction video. Bukan nyuruh sih, nge-request gue buat reaction video dari Brian Foran ya guys ya. Jadi sini gue mau nge-reaction videonya Brian Foran yang itu ya guys ya, yang Kasur Man. Gue liat-liat udah ada trailernya itu 4 tahun yang lalu. Ternyata ya guys ya udah lama videonya. Tapi baru itu guys, baru rilis beberapa hari yang lalu ya guys ya. Gue sih gak nyangka banget guys, ternyata udah lama guys emang filmnya guys ya. Dan ini videonya itu sekitar 27 menit ini ya guys ya. Jadi kemungkinan besar kamera gue ini bakal kena overheat ya guys ya. Dan ya di penutupan gue mungkin gak bakal nyalain kamera ya guys ya, kemungkinan ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja ya, kita langsung action aja ya guys ya. Gak usah banyak ngomong karena ini udah semenit ya guys ya openingnya ya guys ya. Jadi kita langsung aja ya karena ini video itu bakal lama ya guys ya. Oke, jadi langsung like aja, kita lihat ya guys, langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Masuk aja langsung ke dalam video ya guys, langsung aja let's go udah ya. Oke, jadi ini gue dalam videonya, dan pada video kali ini kita langsung action aja guys. Kita lihat nih udah dalam videonya, ini Kasur Man ya guys ya. Ya Kasur Man ya. Oke, jadi kita langsung action aja nih, 27 menit 5 detik gue sebanyak ngomong, kita langsung play aja ya. Karena ini 27 menit gila lu. HP-nya jatuh guys. Kirim dah. Kasur Men pernah hadir di antara kita. Ini katanya ada sebatas sindiran juga guys. Emang dia ada sindiran juga guys. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maling memberi solusi dong pada orang yang terjebak dalam kesusahan. Kasur Men pasti sesat lagi nih pembantunya. Kamu bisa bermalam dulu di kasur itu. Terima kasih Kasur Men. Malam di situ nggak tuh? Guys, ada kebakaran guys. Tolong di up guys. Jangan lupa share, like dan komen guys. Kalau tembus 1000 views, dapat bonus tontonan rumah di sebelahnya. Gua rasa ini sindiran aja buat yang kalau misalnya ada musibah tuh direkam doang tapi gak dibantu. Gua rasa sindiran itu sih. Soalnya ini gua rasa ini, gua lihat-lihat nih lumayan ngena, cuy. Gua lihat lumayan ngena sindirannya. Kebakar juga, guys. Memberi rasa aman kepada masyarakat yang terkena musibah. Kasur Men. Kuat juga ya berarti kasurnya. Wih, anjay hilang gak tuh. Kuat dong ya. Di gini-giniin pake kasur bisa hilang apinya. What the hell. Konon katanya mimpi doang dong kalau kayak gini dia, kasur Men. Bertahun-tahun dia tidak meninggalkan kasur, dan kasur pun memberi dia kekuatan super. Wah anjir, apaan tuh? Konon cerita lainnya, dia menemukan kasur para dewa yang jatuh dari atas langit. Dan sekarang dia telah menghilang. Wah. Kabarnya dia sedang bertarung dengan superhero lainnya di planet lain. Bima? 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 Bima, mama lihat di internet ada pendaftaran CPNS. Kamu daftar ya, nak? Ini tahun berapa ya?
kekuatan super kok kasur. Itu pasti orang tuanya kelainan itu. Anak salah didik. Nak. Pak. Akhirnya keluar kamar juga, Nak. Mukanya udah agak tuaan ya. Kenapa tuh? Ini apa, Ma? Itu acara TV. Kamu gak usah takut. Oh iya, lupa. Santai. Berita sekilas. Telah viral di media sosial, sebuah rekaman CCTV menunjukkan seseorang sedang membuli pembuda tak berdaya. Anjir. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul melumpuhkan si pembuli tersebut dengan kekuatan yang tak biasa. Oh, Spider-Man kayak. Dari kabar netizen, dia biasa dipanggil dengan nama Phoenix. Huh? Kayak itu, kayak di Among Us 92. Wah, Phoenix 92. Tapi kabarnya juga, masyarakat yang pernah ditolongnya jadi sering berkata kayak imposto anjir si Funi. Anjir jadi toksik dong. Sampai bocil-bocil pun jadi toksik anjir. Tapi kayak nyindir gitu loh, kayak nyindir orang yang suka toksik. Ini Fortnite bukan sih itu. Mati. Ya. Kenapa tuh? Bukan Fortnite, deng. Dikain Fortnite. Kenapa tuh? Buang sampah sembarangan kah? Maju ke Yeeeel! Dasar nuk! Cuma jagonya empat! Suamiku! Lumayan sih jadi uang. Buset. Daripada dia nyampah. Kasumen. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi, guys. Gila. Harus ya, Heng, minum kopinya kayak gitu. Makanya coba gitu. Rasanya jadi lebih enak, Con. Sederhananya kayak gitu. Anya kayak gitu. Pasti teriak nih. Nah, pakai headset. Bener lo, yuk. Enak, tak? Sakit kebang juga, Cok. Ini kayaknya siap-siap nih headset nih. Ini gua kecilin dulu. Bisa keluar. Anjir. Ah! Dewa, ah! Dewa, enak kan? Dewa, anjir. Headsetku. Kupingku. Ngomong-ngomong nih, Con. Utang saya gantinya kapan, Con? Wih, ngamuk, guys. Pasti saya ganti, Heng. Tapi sekarang saya belum punya duit. Gua rasa nih, gitu loh. Nih, nih. Orang yang nagihin tuh gak lebih galak ya, yang nagih utang. Coba periksa, nih. Bukan yang nagih. Kosong, Heng. Yang apa ya? Kok ada ya orang macam itu? Ya adalah. Kamu tidak tahu ya kalau itu ada akademinya. Maksud kamu apa, Martin? Akademi? Bisa berdiri dulu nggak? Oh iya. Dilukin. Akademi itu sedang mewabah sekarang. Jangan terlalu tegang, adik-adik mahasiswa. Karena yang tegang itu hanya ada pas bangun pagi. Jika kita salah, kita harus lebih galak. Akademi itu mengajarkan hal-hal negatif pada murid-murid dengan tujuan orang yang membuat orang lain kesal. Jika kamu kalah argumen, jawab apa? Kiri, bilang bos. Jika kamu mengendarai sepeda motor, ini dia orang yang helmnya dipakai di siku. Ngakuin kesalahan itu lebih galak. Kamu keluar. Apa tadi? Ilmu gak taruh di kepala. Jika ada yang melarang Anda memakai masker, jawab apa? Iri, bilang bos. Yang ini sudah jelas ya. Tapi tidak sejelas hubungan aku dan kamu. Akademi itu dipimpin oleh orang yang bernama Sores Golojo. Oke, next. Buset, bohong sama sembarangan.
balik malam. Parkir gratis, diubah jadi bayar. Terus. Tips menyeberang, jangan lihat kiri kanan, biarkan pengendaranya yang mengalah. Yang di akademi, sindirannya kena banget anjir. Oi, kalau nyeberang lihat kiri kanan dong. Jalan santai dan pasang muka tak bersalah. Sindirannya kena banget asli yang bagian akademi. Sores Golojo menyerap energi orang-orang yang kesal hasil dari perbuatan murid-muridnya. Kabarnya, ketika energi yang ditabung itu telah penuh, dia akan mendapatkan senjata super impiannya. Dan itu akan membahayakan umat manusia. Kamu tahu dari mana infonya? Nih, story IG-nya, update terus. Sebentar lagi penuh, guys. Anjir. Baiklah, aku akan beraksi lagi. Tapi pertama, aku harus mendapatkan kekuatanku kembali. Men. Oh, masih jauh nih guys ya. Video masih sekitar 10 menitan. Guys, ini sudah hari ketiga saya berada di tengah hutan, guys. Kenapa nih? Sekarang saya akan membuat api dulu untuk makan. Ya, gue tahu nyinyin dia nih. Ya. Kayak nyinyin. Akhirnya jadi, guys. Tangan emang buat agak orang keram yang kalau bikin api begini ya, dari apalagi dari batu. Ngakuin apa gitu. Sekarang kita akan memasak hasil buruan saya. Ini dia semua yang saya dapatkan tadi di hutan. Kita coba masak. Aesthetic guys. Arigatou. Sambil nonton YouTube anjir. Gatanya udah kosong. Jadi pizza. Wah, nampaknya makanannya sudah matang, guys. Anjir. Ayo pizza kita coba. Dong, burger anjir. Jadi burger dong. Beginilah makanan kalau kita bertahan hidup, guys. Enak tidak enak, kita makan, guys. Tapi ya, apa boleh buat. Kita bertahan hidup di hutan, makanan apapun kita makan. Siapa tuh? Ampun, Pak. Ampun. Saya belum terima AdSense, Pak. Belum dapat AdSense. Ampun, Pak. Aku suka kok nyebarin hoax, Pak. Aku juga suka memecah belah negara, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Kamu itu lumayan ngena sih sendiri. Iya, saya juga suka bikin video nih. Kita collab yuk. Ngena aja.
Oke guys, bentar gua cek dulu. Oke, masih kelihatan ya. Anjir, joget-joget jatuh. Tuh. Nah, ini bagus nih. Itu kan konten video buat kamu. Sekarang buat konten saya ya. Ayo. Wahai pemerintah, saat ini saya sedang bersama dengan seorang YouTuber. YouTuber ini sedang saya sandra. Jika dalam waktu dekat ini kalian tidak memberikan tebusan, maka YouTuber ini akan saya bunuh. Apa langsung dong? Banget loh. Wait. Oh, gua kira mati. Gua kira mati HP gua. Oke, HP gue tadi mati kok. Hei, diam kamu. Eh, diculik beneran dong. Jebakan Batman dong berarti. Ada yang kentut. Kasumen guys. Apaan tuh? Ada yang lewat. Ada jump scare lagi, jangan-jangan. Oi! Tak cumlik! Udah, dia. Ngeri. Hei, teroris. Saya tidak suka nyebarin hoax. Saya cinta persatuan. Kasumen. Siapa lagi ini? Kasur apa yang mengerikan? Kasurupan. Kemalasanmu sangat cocok untuk menjadi murid di akademi. Setidaknya aku tidak menyusahkan orang lain. Anjir. Anjir jogetnya. Apa yang sedang dia lakukan? Jurus plagiat. Apa hubungannya gesek pantat dengan plagiat? Dia sedang merangsang otaknya untuk mengcopy satu jurus serangan. Sindiran orang yang suka plagiat nih kayaknya. Wah, iya kan benar. Anjir. Dilempar gak tuh? Cari kerja. Kasumen. Iya pak. Irfan, kamu bayar kosnya kapan? Bapak, saya belum punya uang nih pak. Iya, tapi kamu sudah nunggak berapa bulan loh ini. Bapak sudah nonton Godzilla versus Kong belum? Belum. Katanya bagus ya. Enggak. Saya di sini mau nagih. Ini pak, endingnya kayak gini pak. Jangan spoiling. Sama Kong. Gak mau gitu ya. Mau spoiler lagi. Jangan jadi spoiler. Siapa tuh? Oh, si itu.
Hai. Eminem, kalau haus jadi apa, ayo? Minum. Wajar. Minum. Ah. Meninggoy. Loh, kok meninggoy? Kasumen. Ampun, ampun. Dia sudah berhasil mendapatkan senjata super impiannya. Aku harus bagaimana, Martin? Aku sudah kehabisan ide untuk melawannya. Kenapa Dima ngomong sama Bantal? Apa karena dia terlalu lama nganggur? Sabar ya, nak. Kalau kamu terus kembangkan diri kamu, kamu pasti dapat kerja kok. Kamu membutuhkan kekuatan dari luar dirimu. Kekuatan dari luar? Seseorang yang overpower. Siapa dia? Di belakang, di belakang. Ya, ya. Yes, chicken dinner. Kamu jago banget deh. Waktu itu kan kamu pernah ajak aku ketemuan. Aku sudah bisa nih sekarang. Aku share location aku ya. Sekarang ya, aku tunggu. Terus? Tunggu aja. Iya, tunggu aja kata. Halo, Phoenix. Ada Phoenix, guys. 92. Phoenix 92. Dari suara kamu pasti baby imut 27 ya? Iya. Kamu rupanya Bantal ya? Tapi aku, tetap aja kamu cewek kan? Aku sebenarnya... Boleh aku masuk nggak? Langsung kamar aja gimana? Tetap ada rencana, Martin. Jangan sampai dia tahu kalau kamu sebenarnya laki-laki. Oh, sebenarnya laki-laki. Phoenix 92. Sebenarnya kami hanya ingin bantuan kamu. Anjir. Hati-hati, dia memiliki kekuatan seperti karakter di game yang terakhir kali dia mainkan. Kita bisa bicarakan ini dulu. Aku gamer, tapi hatiku bukan untuk gaming. Lah, nge-lag guys. Nge-lag. Kasumen. Kamu tahu nggak penyakit apa yang paling menyakitkan? Malah rindu. Pasti hancur abis ini. Bukan benar apa kata gua? Hey, kita yuk. Dibuat hancur mulu loh. Ikan-ikan apa yang suka berhenti? Ikan paus. Paus. Mie apa yang enak? Mijet. Padabung. Pong. Kasumen. Kenapa ya yang ketawa jadi hancur? Itu Kasumen nongol guys, langsung datang. Sorus. Mengapa kau lakukan semua ini? Aku hanya ingin mereka tertawa dan mengakuiku. Membuat mereka mengakuimu dengan cara palsu. Kau tidak jujur pada dirimu sendiri. Jujur. Aku hidup di dunia di mana orang jujur dianggap bodoh. Wah, ngena anjir kata-katanya.
yang di bagian sini kata-katanya kena banget sih. Soal jujur, ada loh jujur yang kotak, jujur sangkar. Kasumen, mungkin kamu ragu untuk melemparku, tapi. Nah, mampui. Phoenix. Phoenix enggak taunya baik ya, guys. Si Phoenix sek 92. Lah. Kamu ngapain? Halal untuk ditabok anjir. Lupa tadi Simon game Farmville. Halal untuk ditabok anjir. Gaplok. Ya, enggak digaplok aja tonjok. Kue yang paling enak. Risores Golojo. Ya, ketawa. Bayangkan hal-hal yang sedih, Kasurmen. Ingat, waktu SMP kamu pernah peringkat 36 dari 36 murid. Ya, malah ketawa. Ingat, seiring kamu menua, akan semakin banyak orang yang kamu kenal mati. Ya, bayangkan kedua orang tuamu sudah tiada dan tidak ada lagi yang membiayai kamu. Ya, emang. Yes, akhirnya ada juga, guys. Akhirnya dibantung juga, guys. Apa tuh? Oh, dibantung unik. Shadow Kiru. Mantap juga, unik. Baik katanya. Terus? Weh, menang. Kasumen. Kira kau takkan membantuku, Phoenix. Phoenix 92. Males aja aku setim sama kamu, soalnya kamu itu beban. Aki apa yang dinanti-nantikan orang kesepian? Kiamat. Di. Siapa tuh? Ya. Ya. Wah, ya, wah parah sih aja, wah parah sih, wah parah sih. Kasumen. Udah kah? Oh, udah, guys. Oke, guys. Jadi kan gitu dia, guys, ya. Jadi ternyata gokil sih, guys. Gokil sih, mantap. Oke, guys, ya. Jadi kan kita ada reaction-nya tadi ya, guys, ya. Dan bentar dulu gua cek dulu nih facecam apakah masih nyala atau enggak. Udah mati ya, guys, ya. Oke, guys, jadi kan kita ada reaction-nya, guys, ya. Gokil sih, menurut gua mantap sih, ya. Buat Bang Brainforan sukses sih, mantap sih, guys, ya. Oke, jadi kan kita sampai sini aja ya, kita sampai sini aja, guys, kita skin aja reaction video Bang Brian Fuya, Bang Brian Furan yang Kasurmen ya, guys, ya. Oke, jadi kan kita ada reaction-nya videonya dan gua ya, gokil sih, mantap sih. Sindirannya juga kena, kata-katanya juga sebagian ada yang kena sih, kena banget sih ini menurut gua. Gila. Keren sih, pokoknya buat Bang Brian Furan sukses terus ya, gua salut sama lu Bang ya. Dan ya maaf banget nih, guys, maaf banget juga nih facecam gue tadi mati karena ya facecam gue tuh itu, guys, suka overheat di menit 20 atau 23 menitan ya, guys, ya. Suka overheat di menit segitu, suka mati sendiri, guys, ya. Jadi gak bisa gue ituin, gak bisa gue pasangin facecam gue dengan full ya, guys, ya. Jadi kita semestinya aja, guys, kita skin aja, guys, kita skin aja ngeksen dan ngomongin komentar tentang itu ya, guys, ya, tentang videonya Bang Frian yang itu ya, guys, ya, yang Kasurmen ya, guys, ya. Oke, di video kita sekian aja, mohon maaf banget yang salah kata atau salah ngomong atau salah bicara ya, guys. Jadi video kita sekian aja, jangan lupa subscribe. Salam video berikutnya, see you next video and goodbye, see you in next video.